Hai hai guys, welcome back to Bima Sudiro YouTube channel. Ya, apa kabar nih kalian yang ada di rumah? Seperti biasa, kita lanjut lagi ya untuk mainin game The Infected. Nah, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga klik tombol like ya, guys. Oke. Nah, hari ini kita udah ada lagi di rumah ya, guys, dan ini cuacanya benar-benar mendung ya. Tapi untungnya tidak ada zombie yang datang ke tempat kita. Nah, di sini gua ketemu pumpkin ya, tepat di depan rumah kita. Oke, okay, taruh aja di sini. Dan gue mau ngecek juga. Ini uh, bentar gue keluarin dulu menu kita. Nah, ini udah perlu air lagi, guys ya. Jadi kita akan uh, ini dulu ya, ngambil air. Nah, ini ada Large Flask. Nah, kita tinggal pencet ini. Terus kita kasih air ya. Ini yang kita kasih air kotor sih sebenarnya ya. Jadi belum dimasak ya, seperti biasa kayak tanaman di rumah kalian pakainya bukan air mateng kan siram ya apalagi pakai air aqua <laughs> rugi dong kalau kayak gitu oke kita ke belakang lagi karena bottle botolnya tuh nggak cukup isinya cuma ada 400 air ya dua botol nah seringkan yang ini flash water waternya untuk menampung air bersih buat kita minum ya jadi jangan jangan pakai air bersih rugi bandar gitu hi kita masukkan lagi air. Ini juga air. Oke, semua sudah pada dikasih air. Nah, di sini kita masak juga nih dirty water yang tersisa. Kita perlu perkayuan duniawi. Oke, satu aja juga udah cukup seharusnya. Set. Dan kalau kalian bingung, ini tas gue udah di-upgrade ya, guys. Kalau kalian bingung gimana cara upgrade tas, gue taruh linknya di bawah untuk nonton episode sebelumnya ya, guys. Oke, nah di sini juga ada beberapa raw liver yang kita dapatkan dari berburu buaya di episode yang lalu ya guys. Jadi kita masak sekalian aja. Dan kita lihat di sini ini udah jam berapa sih? Uh, oh, udah jam 5 sore tapi masih terang banget, guys. Oke, kita ambil dulu nih. Nah, kita taruh lagi. Oke, wow bebatuan kita masih penuh dong. Oke, <laughs> masukin sini ya. nggak apa-apa, sekarang tas kita udah gede, penampungannya juga udah gede gitu ya. Jadi nggak masalah kita bawa banyak air, apa banyak barang. Oke, ini clean water sudah terisi. Oke. Mungkin akan ke belakang lagi. Ini lebih bagus kalau kita bisa mendatangkan sumber airnya ada di dekat rumah sih sebenarnya dan gue sebenarnya juga udah kepikiran sih untuk desainnya harus kayak gimana biar kita bisa ngambil air dari dalam rumah tapi uh, mungkin kita simpan buat di episode nanti ya kalau pas lagi kita mau gedein rumah gitu ya oke kita lihat lagi di sini udah paling jadi belum belum ya gue dapat beberapa batu dan kalau kalian lihat di sini kita udah punya cobalt, ingot, sel, copper dan juga aluminium ya terus di sini juga ada loom, dan kita lihat pergerakannya oke udah pada minum air ya mereka tuh Kelihatan gerak dikit-dikit. Oke, okay, karena kita udah punya tas gede sebenarnya, gue kepengen untuk ngelut lagi ya guys. Nah, kita akan loot daerah yang ada di sini nih. Uh, kalian lihat ya, patokannya x kita ke kanan. Nah, di sini ada kota dan kemungkinan besar di sana kita masih bisa menemukan banyak harta karun ya. Oke, okay. hmm, karena kita nggak bakal berangkat sekarang karena cuacanya juga hujan nih, nggak begitu bagus. Uh, kita mau lihat dulu persenjataan kita. Oke. Okay. Gua pengen nambahin bone arrow kita sebanyak yang kita bisa ya, eh, guys. Jadi kita mau pakai bone arrow Nah, untuk itu kita butuh tali. Aha. Di sini kita bakal bikin 20 ya. 20 saja. Oh ya, yeah. ini kita butuh bone charts-nya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke bikinnya di sini deh kalau yang bone nah kita buka bon bone arrow apa nih feather yang kurang oke nggak apa-apa kita punya banyak feather sampai 50 cuy oke persiapan lebih baik ya daripada tidak punya persiapan sama sekali yuhui langsung kita bikin lagi ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Oke, 9 Bikin lagi Bone Ero Set Yoi, tambah lagi 20 Kita masukin sini Seh. Oh, maksimalnya di 40 ternyata Gitu guys Berarti gua bisa simpen di sini dulu kali ya Obat-obatan Ntar, ini gua taruh sini Masalah itemnya gak bisa di rotate sih Oke, okay, bisa gue taruh sini. Arrow-nya kita kelebihan, Arrow jadi bisa taruh situ. Tali aha, kita udah perlu bikin tali lagi nih Sepertinya oke, okay, plant fiber oke. Okay. Kita kasih satu dua, oke okay, jadi Rob semua. Oke, okay, nice. Nah, selalu kita stok jadi kalau kita butuh rope ya udah ada gitu, tinggal ngambil situ. Oke, kita butuh bebatuan untuk sekarang. Aha. Oke. Langsung bakar, bakar, bakar. Yoi, non kita bakar batu-batuan ini ya. Oke, mantap. Hmm, berikutnya kita taruh sini. Ya, nah, gue juga perlu ngecek bagian depan ya. Wow, ini udah terang lagi. Jam 5 padahal lo guys. Ah, ini juga punya banyak batu dia. Mesti kita ambil ambilin dan juga beberapa iron fragment. Yang artinya kita udah bisa bikin iron inget lagi nih. taruh taruh. Ini juga taruh taruh. Oke, <gifat> ada batu dua nih, ganjil banget ya. Oke. Lah, kok ini ada burung di atas rumah guys? Cepret. Oh, very nice lumayan dapat bulu gratis bulu gratis hahaha <tuh> Oke okay, berikutnya kayaknya gue perlu punya armor nggak sih guys jadi gue pengen lihat lagi kita ke itempedia kita lihat armor nah ini nih gue butuhin ya guys jadi kita butuh klotnya 5 kevlarnya 10 nah untuk bikin kevlar gimana caranya kevlar kayaknya nggak di sini halamannya ah ini dia butuh plastik nah ini dia nih plastik gue belum pernah bikin guys plastik oil can 3 bark chip 5 nah ini oil berarti kita mesti bikin uh, kilang minyak nih kalau kayak gini sih ini kak waduh kepala kita keliungan guys ini artinya kita butuh minum oke okay, good job oke okay, ini kayak perlu gue taruh lagi nih yang ada dirty water oke okay. Terus makanan. Oh, ini Cucumber kita makan saja. Terus ada cooked bacon. Hmm. Oke, okay, very nice. Makanan kita masih banyak banget dan ini bentar lagi bisa di harvest nih. Mantap nih. <laughs> Jadi kita punya semangka, punya pumpkin, tinggal buka toko aja sih ini. Tuh, tiba-tiba gede dong yang ini. <laughs> mantap, mantap, mantap. Oke. Okay. Nah, karena kita masih ada waktu ya, guys, sebelum kita nyerang kota besok ada baiknya kalau kita uh, bikin plank lagi nggak sih nah kan bisa lihat ya itu plank kita udah tinggal dikit jadi mendingan kita nyetok lagi ya oke kita stok bawa full yoi ini enak nih kalau udah gameplaynya kayak gini ya kita bawa item bisa langsung bejibun nah terus ini nanti kalau di sini udah penuh baru kita bikin lagi kayak gitu aja sih sebenarnya untuk gameplaynya kita bikin kayu potong kayu ya nanti habis itu kita bisa pakai plank ini untuk memperbesar rumah kita kan juga pasti kepengen dong rumah kita tambah gede dan tambah modern itu sih yang paling penting ya entah oh, kok gue malah ini sih eh okay. kita penuhin ini juga penuhin Oke okay. Oke, mantap. Plengnya sudah penuh ya. Gue naruh di sini. Nah, oke. Okay. Ada pleng, ada dried meat. Wow, wow, wow. Nah, kalau kayak gini. Hmm, bentar, kita lihat dulu persenjataan kita. Nah, kita udah pakai Iron X. Jadi, mestinya kalau kita mau potong-potong pohon jauh lebih cepat. Grow back please. Aha. Seperti ini. Kalian bisa lihat ya. Ini pohon-pohon udah pada regrow lagi dan sudah pak sepantasnya kita potong-potong ya nah ini kita potong pukulannya nggak usah terlalu banyak karena kita udah pakai iron axe ya uhuhu oke langsung masukin sini jadi nggak uh, perlu banyak cut-cut gitu ya scene dari kita potong-potong pohon soalnya kalau di episode yang lalu tuh masih lama banget gitu ngerjain ya oke kita langsung potong-potong oke okay. ambil ambil oke okay. masukin lagi nah seperti itu jadi udah udah gampang sih sebenarnya sekarang kita kalau mau kerja ya tuh pokoknya kita bakal ngumpulin kayu-kayuan dulu guys hihihi yoyoy dan nanti mungkin kita harus cek juga kali ya struktur kita kanan kiri apakah sudah ada yang reot atau belum soalnya kan base kita sering diserang musuh sih sebenarnya cuman aja kita nggak nyadar gitu karena base kita terlalu kuat gitu oke okay, taruh sini lagi nah oke okay, good job jadi semakin banyak kayunya dan kalian juga banyak yang bilang, bang bikin tempat penampungan kayu. Ini sebenarnya gue udah bikin nih tuh. Banyak kan? <laughs> Cuman ya biasa lah. Gue kalau udah ada tempat penampungan. Uh, jeleknya gitu guys. gua Tempat penampungan gak boleh kosong. Jadi percuma. Jadi kayak hiasan doang gitu. Jadi mendingan gue ngambil-ngambil lagi. Ya. <laughs> ya emang masalah kebiasaan aja sih. Gue gak bisa ngelihat sebuah tempat gitu kosong makanannya atau barangnya gitu selalu gua restock ya walaupun gua juga di toko begitu nggak bisa lihat yang kosong-kosong dikit ya <laughs> jadi selalu kita restock kalau kita punya toko ya hmm. ya sudah hancur nah sip ada kayu dan di sini kayaknya gua ketemu tanaman mana ya tadi ah itu dia ada cucumber sekali kita cari makanan ya lumayan cucumber yang jarang gua dapat sebenarnya sih semangka ya semangka tuh masih susah gua dapatnya Oke kita lihat lagi sini di musim semi ada kasih sesuatu yang bisa dimakan Oh wait ini ada batu clay nah karena tas kita udah gede enak nih jadi kalau ketemu clay ya udah ambil aja nanti kita stok di rumah gitu ya Okay. Ada batu clay lagi, nggak? Enggak, ini bukan batu clay. Apa itu zombie? Yes, there are zombies. Kalian bisa lihat, ya, tuh ada dua zombies di sana. Okay, karena kita udah masuk hari ke-17, ya, guys. Jadi, musuh-musuh tuh udah mulai banyak uh, spawn di dekat rumah kita. Nah, tuh ada lagi tiga di sana, dua di sana, tiga di situ. Wow! Jadi semakin berbahaya dong kalau kita mau lewat sini. Waduh, rese nih game ya. Oke, kita potong-potong batu lagi di sini. Mumpung di sini, guys ya. Oke, ambil ambil ya, dapat banyak clay. Oke, ada lagi deh. Ah, ini dia. Ngumpulin bahan dulu, guys, ya. Sambil lihat-lihat keadaan. Ini kalau keadaannya kayak gini, banyak zombie yang suka muncul di daerah sini. Kemungkinan besar nanti gue bakal bikin pertahanan dari kayu juga nih di sini. Oke, okay, ada batu lumayan. <laughs> Ambil aja batunya buat di rumah. Oh, ada kodok. Kalau kodok sih nggak perlu ya. Daging kita udah banyak banget soalnya di rumah. Oke, okay, kita bawa. Jadi zombie pada spawn-nya di daerah sana ya. Untung gua nggak bikin rumahnya di sana. Lo bikin di daerah sana yang ada kita berantem tuh udah lawan nama mereka punya daerah kita di sini sangat-sangat damai <laughs> Oke langsung taruh lagi dan ini bentar lagi penuh ya sangat-sangat menyenangkan Oke hari ini kita jadi tukang kayu dulu deh sip ya ini udah nggak bisa gua taruh lagi yang artinya di tempat kita bikin kayu itu udah pada full lagi planknya dan itu adalah pertanda yang bagus ya jadi kalau plank kita udah penuh pertanda kalau base kita udah cocok nih ya buat kita tinggalkan besok oke gerobak masuk lagi ke dalam oke parkir lagi di sini dan jangan lupa tutup pintunya ya setelah kita tutup pintunya wow ini ada lock-lock lagi nih Bentar logek akan kita harvest, firewood juga harvest. harvest, ini juga harvest. Biar kita bisa dapat banyak stick ya. Nih, kita mau nyetok ulang stick karena tadi udah banyak yang kepake ya. Nah, udah keisi lagi deh. Oke, batu, batu. Saya butuh batu. Oke, ambil beberapa. Aduh, berat nih jalannya nih. Soalnya kita masih bawa clay. Oke ambil, nah ini batunya tukar. Oke sudah. Nah ini udah mesti bikin lagi nih kayak ini. Tar bak chip taro, hmm, clay, clay itu gue taruh mana ya clay? Ah bukan, clay di atas kah? Hmm, nggak juga sih. Kita belum ada tempat penyimpanan clay ternyata ya potato itu NX, klik, klik, klik. Boleh lah, taruh sini ya. Klik, oke. Okay, plant fiber, taruh sini dan beberapa cucumber seeds, dan ini udah pada bisa dipanen nih Harusnya nih, udah gede-gede semua ya. <laughs> oke, okay, kita lihat di sini, udah pada jadi belum? Belum jadi. Nah, kita dapat kelebihan batu ya. <laughs> oke, okay, kita makan-makan dulu aja deh, guys. Ini banyak daging yang udah pada mulai nggak bagus sebenarnya. It, Oke. Okay, apalagi ini bacon ya. Oke. Okay, terus. Sayur. Satu deh. Makan sayur. Yoi. Ini kalau kayak gini jadi seneng nih gue. Makanannya banyak banget udah. Oke. Okay, taruh di bawah. Oke. Okay, Sayur-mayur ada. Bacon potato nggak guna sih sebenarnya buat sekarang. Sip. Jangan lupa minum juga. Drink hahaha <laughs> sempurna ya. Makan enak ya. Minum juga ada dan kalau kalian lihat di sini gua udah punya shield ya guys dan yang kita kurang tinggal chest armor dan juga leg armor ya. Mungkin setelah kita udah bisa bikin plastik dan kita bikin kevlar, kita akan bikin chest armor dan juga leg armor gitu ya. Alright guys, saatnya kita tidur. Oke, siap-siap pencet tombol wake up. Iya, ini masih terlalu gelap untuk pergi di jam 6 aja. Oke. Kita udah di jam 6 ya. Seharusnya kita udah bisa nih untuk ngerakit uh, kartnya kita. Oke, taruh di kart. Oke. Eh, bentar bentar. Ini ada isinya nggak? Oh, ada stone arrow. Lebih baik kita pindahin dulu ke atas sini. Set. Ini ada isinya nggak? Enggak kan? Nah, kita bakal pergi di pagi-pagi buta jangan lupa kalian isi air dulu oke ini kita drink ah, oke okay. ambil isinya terus ada liver di sini ini kita sarapan liver ya Yo, ini juga langsung wih plus satu stamina nya eh stamina nya health nya ya udah plus satu stamina jadi 101 bagus juga sih Widih, ini dia makanan sehat ini baru nih ya. Oke, okay, terus kita bawa daging aja nggak sih? Ntar. Kita pasti butuh makanan yang sebentar lagi bakalan basi. Oke, okay. itu dua. Oke, okay. kita ambil segini. Masih ada banyak daging kita. Dan seharusnya sih sudah ya guys. Kita juga ada 40 bon arrow Oh ya, yeah, gua mesti ganti spear gua ke spear yang bagus. Nah, ini masih bagus durability-nya di atas 80. Dan archer ball kita di 73, oke. Okay, open up, please. Oke, okay, ada ayam di sana. Oke, okay. ah, kena dia. Tenang aja, panahnya nggak akan hilang, ya guys. Oke, okay, lumayan, dapat banyak bulu nih. Harusnya pagi-pagi <laughs> ngurusin bulu, cuy. Ini ada daging ayam. Daging ayam tuh nggak bisa digantung ya guys. nggak bisa jadi dried meat. Oke. Okay. Oke. Okay. Mana tuh gerobak gua Oh ya udah di luar. Tutup pintunya. Oke. Okay. Kita bawa kartnya. Dan mari kita jalan ya guys. Oh ya. Kita lihat dari sini. Hmm. Oke okay, berarti kita ikutin aja jalanan yang di depan sana. Ntar kita ke arah. Bagian yang ada X terus kita ke kiri, ya, dari situ. Dan jangan sampai kita ngelewatin daerah yang ada zombinya tadi, ya. Oke, kita akan lewati sungai saja, waduh, malah capek gitu, guys. Nggak enaknya kalau kita nggak pakai kendaraan, ya, guys. Gue berharap sih bisa segera ketemu mobil nih, kalau kayak gini ceritanya, ya. Nah, lewat jalur sini guys ya, karena terlindungi oleh bebatuan di sebelah kanan. Seharusnya kita nggak ketemu musuh. Oke, nyebrang sini nggak sih? Oke, kita nyebrang. Wih, melewati sungai. Pokoknya kita potong jalan, jangan sampai ketemu zombie. Iya ada ayam cuy kita tembak aja kali ya Oke, okay, kena dia. Nah, gitu dong. Lumayan dapat bulu. Oke, okay, lari 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 lari. Guys, kita ketemu pumpkin di tengah jalan. Hehe. <guluh> Rezeki aja sih ini. Oke, okay, taruh dulu di bawah. Mari kita harvest. Ini arah bener kan? Oh, terbalik. Kadang-kadang <laughs> nih emang nih bikin gua lupa arah gitu ya. Karena di game ini nggak ada kompas yang standby di atas kepala kita. Kita mesti pencet F tuh kalau mau lihat kompas. Jadi sering sekali kalau kita main game ini tuh hilang arah gitu. Oke guys, kita udah ketemu nih kotaknya dan terlihat ada beberapa zombie yang standby di depan sana ya. Ini kita coba bunuh salah satunya dulu. Nah, kena kan loh. Ayo sini loh. Nah, oke. Okay. Oh, ini yang jalannya cepet, cuy. Oke, okay. oke, okay. oke. Okay, kita hajar ini yang tipe jalan cepet. Masalahnya, guys, hmm, oke, okay. akhirnya mati juga dia. Oke, okay, good job, good job, good job. Kita ambil-ambilin eronya. Oke, okay, sebelum Ero kita menghilang. Oke, okay, udah kita dapatkan semuanya. Ya, balik di 40 ya. Oke, okay, good job dan kita udah dapat beberapa item nih. Small item kita taruh sini. Ada makanan nggak? Nggak ya, kita dapat kinian doang. Ini bolehlah taruh sini. Oke, okay, good job. Untung berhasil kita halau duluan ya, guys, sebelum kita yang jadi makanan zombie gitu. Oh, masih ada lagi, guys. Satu lagi di sana. Kita sniper dari jauh. Oke, okay, kena dia. Okay. nggak kena yang itu makanya ada tanda 100 meter oke okay, mati dia nggak ada urusan ya sekarang kita udah punya arrow yang bagus soalnya oke okay, cek round dulu iya ada bagusnya juga sih kita cek dulu kanan kiri kalau emang ada boss zombie ya kita hajar duluan gitu Oke okay, aman, aman aman. Bagian tengah sudah aman. Kita coba ke belakang rumah, ya. Kadang-kadang suka ada di belakang rumah. Dan mereka siap untuk kasih kita surprise attack. Alright, kosong nggak sih? Oke okay, sudah kosong, artinya kita sudah bisa ngelut-ngelut uh, ya. Oke okay, kentang, wih kevlar mantep cuy ini baru tempat ngelut oke ini boleh lah ya oke di sini item kecil oil can good job ini terus kentang kentang boleh gue taruh sini ya guys kentang tuh sebagai antidot ya kalau di game ini sebenarnya jadi kalau kalian keracunan yang kalian harus cari adalah sebuah kentang oke kita ke belakang dulu cek dulu buh nggak ada ya udah kosong aman Lalu, pastikan tempat kalian ngelut itu aman semua, ya guys. Oke, okay, dapat park chip. Oke, okay, nggak apa-apa lah, ya. Oke, okay. wow, cucumber dan juga ada ini, ya. Lumayan nih buat protein, nih sebenarnya sih. Hmm, tapi, pumpkin slice harus kita makan duluan, mau nggak mau. Soalnya, dia bener-bener itu, ya, menyita ruang. Oke, okay, lumayan ya Kevlar lagi ini bisa-bisa kita nggak perlu bikin Kevlar secara manual nih udah dapat semua bahan-bahannya dari kotak nih kalau kayak gini sih Oke kita ke sini oil can Oke kabel listrik nah ini dia yang kita cari first aid kit ya oh, ini tiga lantai cuy keren juga nih rumah tiga lantai Oke, okay, dapat obat obat-obatan, banyak banget lagi obatnya. Gini dong, wah, doyan banget nih gue kalau ada kotak kayak gini terus ya. Barang-barangnya bagus semua. Ini baru ngelut-ngelut gaming ya. Oke, okay, yuk kita keluar lagi. Oke, okay, big. Oke, okay, kita punya beberapa big item. Terus ini bark. Oke, okay, small item. So many small item. Oke, okay, good job. Berikutnya rumah yang ini. Kalau ini rumahnya ada pintunya seharusnya aman. Oke, okay, tutup. Oke, okay, ambil. Ada soil juga. Oke, okay, perban. Terus apa lagi? Kita cek ke ruangan yang ini dulu. Wih, dapat itu chip ya. Lumayan high tech item. Oke, okay, di sini suka ada seats dan lain-lainnya nih. Oke, okay, baked potato dong. Absurd banget sih sebenarnya, sampai ada baked potato di situ. Oke, okay, melon. Kita langsung eat aja gak sih? Nah, gitu. Oke, okay, bibit-bibit ini, kita ambil-ambilin aja. Hmm, jangan. Wow, water melon slice. Oke, okay, good job, ambil. Wah, hujan guys. Melon lagi, ambil semua. Oh, sepertinya kita sudah mulai berat ini bawaannya. Ini take all. Take all. Apa lagi ya? Udah. Kita naik ke atas dan cuacanya tiba-tiba hujan dong. Wah, rese ini sih. Ah, ini dia. Take page. Yo, Iii, mantep. Dapat take page lagi. Yang artinya kita udah bisa bikin teknologi baru lagi nantinya. Oke, okay, di sini sudah sini juga ambil yoyoy sekarang kita kalau ngelut bisa sekaligus banyak cuy oke okay, udah dapet telur yuk kita turun ke bawah oke okay. oh ini pintu belakang kita perlunya ke pintu depan oke okay. pintu depan nah ini kadang-kadang kalau lagi hujan kayak gini suka uh, mereka tuh ngespawn musuh-musuh lagi guys Jadi tetap harus hati-hati ya selalu hati-hati guys. Oke kita ada ini makanan kentang selalu gua taro. Oke kita kasih pumpkin lagi. Oke makan lagi. Kalau nggak kayak gitu penuh ini tas gua. Ini juga nih cucumber. Oke good hmm, mungkin gua bisa taruh kentang ya. Nggak guna nih bawa kentang terlalu banyak juga. Oke aman. Saatnya kita jalan lagi daerah ini. Uh dapat glass. Oke assalamualaikum. Ada rumah yang kecil nih di sini. Cek dulu. Oke dapat biofuel. Liver. Oke take page lagi. Yo yo kayak begini dong. Kita punya banyak tech page nih, kalau kayak gini. Sip, kita tutup lagi. Oke, berikutnya bagian sini. Nah, mereka selalu punya sampah yang bisa kita ambil, ya. Oke, bensin lumayan ini. Emang selalu kita butuh bensin sih. Oke, gelas taruh sini. Satset-satset udah gua taruh sini semuanya. Mari kita masuk ke dalam. Assalamualaikum, isi paket. Lu. lumayan. Kita ke kiri sini dulu. Dapat rips. Yo, oh, ah, belum mau ngambil makanan, ntar aja. Aduh, makanan lagi. Soalnya kalau kita udah buka, itu timernya dia jalan, guys. Mau nggak mau harus kita ambil makanannya. Oke, okay, dapat plastik. Nice. Oke, okay, naik ke atas. Lantai atas. uh oh, gua kirain orang lagi nongkrong atau sampah. <laughs> siluetnya itu loh melon dan juga dapat ini ya apa nih cooked meat adalah makan aja oke okay, sudah open up ada burung gagak burung gagak nggak kena <laughs> nggak kena cuy oke okay. ini udah rumah terakhir ya coba kita lihat masih ada banyak space Oke okay. Aman Mari masuk ke dalam Oke okay. Banyak sampah-sampah yang berguna Kevlar dong Yoi Ada kulkas Sampah lagi Oke okay. Nice Berarti tempat ini berhasil kita bersihkan ya harusnya Udah nggak ada apa-apa lagi cuy Oke okay. sebelum kita tinggalkan tempat ini ha sini ada sayur sayuran yang bisa gue ambil juga. Oke okay, harvest. Oke, okay, let's go back. Ada banyak pumpkin ya di daerah sini. Bentar ini udah gue ambil belum? Oh belum guys. Untung gua ngecek lagi ya. Ada pumpkin lagi. Ambil. Yoi. Kita udah bawa banyak sayur sayuran. Terus bawa banyak item. Benar-benar hari yang sempurna ya hari ini. Oke, okay, taruh sini dulu nanti. Apa langsung jalan aja? Kayak gua bilang kita langsung jalan aja nggak sih? Sebelum zombie-zombie ya -zombie pada respawn lagi ya. Oke, okay, yuk let's go let's go. Guys, gue ini mau jalan pulang kok malah ketemu beruang di situ. Aduh. Mundur dulu deh. kemudian lewatin air dulu. Wah, kacau. Gue motong jalan bukan ketemu zombie sih emang, tapi ketemunya beruang. Ada, wih ada embe malam be, hahaha lucu <guluh> sekali dia. Nah ini dia kita udah sampai di rumah dengan selamat ya. Oke, open the door, terus kita tutup dulu biar nggak ada zombie yang datang gangguin kita. Ah, kita bawa pumpkin di sini, taruh di sini pumpkin ya. Oke oke, terus kita pindahin portable nya di sini, kayak biasa. Mm -mm, taruh sini portable big juga kita taruhnya di tengah sini biar kalau kita mau sortir itemnya tuh gampang ya oke okay, please taruh sini nah ini dia sekarang saatnya kita sortir-sortir ya ini sampah-sampah waduh kok nggak bisa oh udah kepenuhan cuy ya jadi makanan kita udah penuh ada yang mesti kita korbankan pastinya mungkin si kuket beacon ya bentar lagi busuk itu kita makan aja langsung oke okay, makan lagi alright seperti itu uh, di sini kita ada empat oke okay, gue minta dua lagi dari uh, spoiled food yang di sini oke okay. kita langsung olah aja jadi biofuel ya Nah, seperti itu. Jadi kita bisa sekaligus bawain biofuel ke atas. Waduh, ini ada spoiler food baru lagi. Kurang ajar. Uh, Oke, okay. apa lagi? Mm -mm -mm. Bibit, fat, nah ini nih. Koal. Kita nggak butuh banyak koal. Okay. Koalnya udah penuh ya di sini malah ya. Dry brick berarti gue pindahin nanti. Karena di sini ada tempat dry brick juga. Sip. Oke. Okay kita taruh-taruhin dulu ya guys itemnya wah karakter kita haus sekali kita kasih melon aja ya yoi melon sama minum pastinya jangan sampai nggak minum juga oke liver taruh sini uh, gue butuh kayu bakar satu oke mari nyalakan biar kita bisa masak nah seperti itu oke clean water kita habiskan saja Nah, ini ada beberapa daging ayam ya, guys. Nah, di sini juga kita dapat banyak potato. Potato ini mendingan kita selalu simpan, guys. Jadi kalau kalian keracunan, udah tinggal ke sini aja. Spoiled food. Oke, taruh. Wow, kita terlalu banyak makanan ya sebenarnya. Gue mendengar ada suara babi, guys. Kita bunuh aja kali. Lumayan buat kita ambil kulitnya juga. Oke. Set. Wih, 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 wih. Gua langsung hmm, mati dia. Dia bisa ngejar gua dong. Rese juga nih. Oke. Okay. Kita ambil dulu bonnya. Oke. Okay. Sip, sudah. Wih, kok nggak bisa diambil? Oh iya, gua lagi sambil bawa ini soalnya. Nah, kayak gitu. Mari kita bawa masuk ke dalam. Ya, terus ini kita bawa pulang bidu masukin ke sini, Hop. nah kita punya babi deh buat kita potong-potong kalau kita lagi iseng. <laughs> Oke, sangat menyenangkan. Nah, kita juga dapat banyak iron ore, ya, dan ini juga pada penuh, ya guys. Jadi, gue putuskan kita bakar saja. Waduh, ini habis api, ya. Oke, satu, dua, tiga, empat, lima apinya habis guys jadi kita masih kasih lagi firewoodnya ya, kayu bakar sudah kita nyalakan nah ini batu-batu yang gua kasih sebelum pergi pada belum mateng jadinya ampun dah ya ya makanan sih banyak banget ini hmm, hmm, hmm. oke okay. berikutnya kita lihat ini udah pada bisa dipanen belum sih coba ya gua ambil belum guys wah gawat ini mau oh, nggak mau nih kita mesti kasih air lagi nih kalau kayak gini Oke. kita kasih air lagi Gue kira udah bisa dipanen ternyata belum man eh nah ini kalau kita udah punya NPC ya kita bisa suruh dia nyiram tanaman kita tanpa kita harus ngurusin tanaman lagi kalau buat sekarang sih ya kita nikmatin aja masih manual gitu ya Eh ada batu Lumayan Ambil aja Sekarang gue nggak khawatir lagi Kehabisan space ya Pas <tasih> udah bagus gitu loh Oke Air Tinggal yang ini Ya Ini lagi Oke Mantap Nah ini kan dirty waternya kosong Kita masukin deh ini Nah Dia akan masak lagi Masak air Sampai mateng Oke kita makan liver dulu Wuhuu banyak sekali makanan kita Nah karena kita udah selesai nyiram-nyiramnya pastikan kalian isi lagi ya guys Jadi kalau kalian tiba-tiba butuh air udah ada udah ready tinggal ngambil aja Oke okay. taruh di sini lagi ya, Selalu harus selalu sistematis seperti itu ya Oke okay, ini udah jadi semua mantap Oke okay. kita butuh beberapa ruangan lagi ya guys, jadi kita mendingan, aduh ini berat banget ya cuy. Oke okay, semangat Bima semangat 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 semangat. <laughs> oke okay, mungkin abis ini kita bakal bikin salah satu upgradean yang seharusnya kita udah bikin juga ya guys. Oke okay, udah penuh semua, oke okay, mantap. Waduh musuh musuh datang nih kalau kayak gini sih. Bener nggak sih ada musuh yang mau datang gue denger ada suara ya tadi ah kan bener nah kita lihat saja iya mereka ketancep langsung ya ada dua di situ kita cek dulu bagian belakang cuma mereka berdua doang nih oke kalau udah nancep sih udah tinggal gue colok colok oke mati dia Resek sih lagian datang-datang ke base gua. Oke, okay, good job ya. Wih, lumayan loh itemnya. Hahaha, <laughs> sering-sering aja nyerang base gue ya. <laughs> Oke, okay, agak-agak serem juga sih begitu mereka datang ya. Presence mereka tuh langsung wow gitu loh. Bikin kita kaget ya. Ini udah belum, Dikit lagi ya. Oke, okay, artinya kita harus make up some space ya buat mereka. Jadi gue akan bikin beberapa nail. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke, okay. kita bikin nail di sini. Oke, ya semuanya kita rubah jadi nail biar kita bisa ada ruangan lagi. Oke, kita juga dapat oil, uh, gas and seeds. Oke, ini selalu gue taruh di sini. Jadi kalian bisa lihat ya. Oh ya oil, kita sepertinya butuh oil lagi. Wow, kita butuh tiga kalau gitu ya. Oke, masukin sini. Nah, biar mereka tetap bekerja alat-alatnya ya. Oh ya clean water udah ya udah mateng nih. Oke okay, good job. Oke okay, masukin lagi sini. Oke okay, sudah mateng mantap sekali. Aduh berat lagi. Suahe bener. <laughs> ayo 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 semangat 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 semangat. Lemari agak jauh. Nah sudah ya. Sebenarnya gua keberatan di bagian sini nih makanan kita ada banyak banget. Mesti gua habiskan. Terlebih lagi, ribsnya ini ya, tapi gue masih kenyang. Masalahnya adalah kita minum aja. Oke, berikutnya kita butuh bikin iron lagi, nggak sih? Tapi jujur aja sih, kita kehabisan tempat gitu. Hmm. Oke lah, kalau begitu aluminium kita bakar aja. Ada lead ya, lead juga bisa dibakar ternyata. Gua punya lead lagi nggak sih di sini? Ya masih ada beberapa lead. Ini kobaltnya aja yang gua ikutan bakar biar pas. Aha, seperti itu. Oke, berarti kita bikin satu lemari baru ya, placeable storage uh, lemari untuk lead. Aha. Oke, kita taruh di atas sini. Ya, taruh di sini sudah. Nah, tadi kan kita udah bikin nail banyak ya. Oke, mana? Oke, ada 39 yang ini. Kita pakai yang ini aja. Plengnya 15. Oke, pastikan kalian kembalikan dulu. Oke, 15 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, cek lagi kelebihan satu, hahaha, <laughs> oke, okay. oh, ho, ho, ho. lemari nya udah lengkap nih, ini lemari warna-warni ya, ini udah pada jadi belum, dikit lagi jadi ya, oh yang kita bawa-bawa clay ini agak berat nih, ini kita taruh sini dulu, terus untuk medical ya, ini juga sip banget nih, split half, ini gua simpan buat di rumah, kalau di rumah kita tiba-tiba mesti ngisi HP ya, kita udah ada. Obat-obatan ya gitu. Nah. Ayo dong, ayo dong, lama sekali. Nah, itu udah ada yang beberapa jadi. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Habis ini kita bakal pergi ke tempat tambang. Kita deh yang satu lagi. Nah, kalau kayak gini enak nih. Set. Ayo i iron ya. Oke, okay. ada iron. Hmm, Iron kita udah mulai berlebih sih. Alhamdulillah ya, akhirnya udah mulai berlebih. Artinya kita udah mesti bikin uh, apa namanya? fasilitas oil ya. Ini udah jam 5. Oke, okay. nggak apa-apa. Oke, okay, masih ada bensin. Kosong kan belakangnya? Oke. Okay. Kita ambil dulu uh, Gue cuma butuh empat, oke. Okay, good, yuk! Nah, sekarang kita pakai uh, ATV. Aduh, stuck ya? Waduh, 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 waduh. Kalau stuck gitu, ngeresetnya P dan kita akan dilempar dari atas. <laughs> yuk, 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 langsung kita gaskan menuju tambang kita tercinta biar kita punya banyak bahan tambang lainnya soalnya abis ini kita mau bikin oil extractor oh kita sudah sampai oke okay, mari kita cek cek dulu ini kita taruh sini dulu ternyata oilnya belum perlu ditambahin ya oke okay, tambahin satu lagi nah kayak gini nih cuman jeleknya kita cuma dapet batu nih kadang-kadang oke okay, masukin biar kita nggak bawa terlalu berat Oke. ya batu-batu sih masih mending lah ya Oke sip nah di sini juga kita bisa nambang sebenarnya terus juga ada beberapa mushroom ya guys di sini ada tempat koal dan hati-hati di oh ini batu biasa nih batu biasa nggak sih coba hancurin aja dulu clay dan apa aduh gue lupa jangan nambang untuk batu-batu yang nyempil kayak gini kemungkinan besar itemnya bakalan nyempil juga nggak bisa diambil oke lead boleh lah ya oke oh there you are or enemy hmm. oke udah mati belum wih 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 masih hidup sih wah kuat juga ini scorpion ya mesti dua kali tembak berarti ya Hmm, kita dapat daging sih harusnya. Iya benar dapat daging guys. Ya. Kaget juga gue. Oke, ada beberapa scorpion ternyata. Oke, dua kali tuh ya. Ah. Oke, kalau buntutnya masih berdiri berarti dia belum mati. Lumayan juga ya. Dia nggak nggak apa kalau kena panah butuh sampai 2 3 kali tembak ternyata kuat ya. jarang-jarang e, nih kita main ke daerah tambang ya kan. Nah, ini biasanya gua lakukan biar kita dapat bahan tambang tambahan lagi. Mari kita udah punya tas baru kan. Gak bisa nih bawa-bawa item yang banyak. Oke, mari kita nambang lagi. Uh, iron ore, lead ore dulu, dulu sih gua nggak mau ngambil sekarang udah bisa ngambil nih tas kita udah gede eh, eh bentar bentar ini eh, karena gelap ya jadi mendingan kita berhati-hati ngambilin item-item dulu yang nggak kelihatan Oke okay. wow panas juga ya di dalam sini 31 derajat cuy Oke okay. kita hancurkan lagi harvest banyak sekali jamur-jamuran di sini. Oke, sudah. Nah, ini masih ada lagi. Oke, batu-batuannya kita ambil-ambilin ya. Clay. Oke. Nah, ini lead ore gue masih belum tahu ya gunanya buat apa, tapi kita pasti bakal butuh sih suatu saat nanti. Oke, jamur. Eh kok nggak bisa sih? Oke. Sip. Ini kok tiba-tiba ada batu lagi Oke Iya, keberatan dong Udah, buang aja batunya Selesai Lah Oh, apa nih yang bikin berat banget Lead ore ya Lead ore tuh 2 kilo cuy Bener-bener ya Tidak berguna Tapi bikin berat Oke, sini cek lagi Belum, belum menghasilkan apa-apa boleh bolehlah taruh sini dulu. Soalnya bikin berat. Nah, bisa deh kita nambang lagi. yo <laughs> yo, pokoknya kita perbanyak bahan-bahan tambang kita. Untuk koal gue nggak perlu ngambil lagi sih, udah terlalu banyak di rumah. Yo yuk kita pulang. Oke, okay, let's go, let's go. Yuhu, sudah sampai di rumah. Ya, slowly, slowly. Dan sepertinya gue perlu bikin rak baru lagi nih, kalau kayak gini sih ceritanya ya. Udah mulai kepenuhan lagi masalahnya. Oke, kita bikin satu lagi kali ya. Hmm. Oke, bentar bukan yang ini. Kita taruh bawah dulu. Nah, ini gue pengen Tingkatin lagi guys Kita bikin satu lagi Enggak sih Sing Build Placeable Storage Storage container Oke okay, Nice Planknya delapan Tinggal kesini ngambil tuh Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Oke Oke Mungkin nanti Lead ore bakal gua taruh di bawah sih Jadi kita bakal Pindahin Uh, urutannya, urutannya bakal seperti ini. Oke. Okay. bus baru yang ini, oke. Okay. Terus ini bark chip, oke, okay. bark chip. Oke, okay. kita pas-pasin. Kalau belum ngepas, jangan ditaro. Ah, oke. Okay. Nah ini juga, lompat dulu. Ah, wait up. Nggak boleh naik ke atas meja, suwe juga nih, pelit. Oke, okay. yeah, iya, yeah. iya, agak miring sih. Iya, haha, <laughs> berhasil sudah. Nah, yang kayak gini-gini nih, gue bisa taruh di bawah ya. Oke, okay. soalnya banyak banget ini. Set, 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 semua ini Tuh Walaupun gue nggak tahu ya ini nanti bakal buat apa, tapi kita udah ngumpulin banyak banget lead ore. Oke, okay, taruh bawah. Terus batu. Oke, okay, kita mesti bakar batu. Batu batu coming up. Hmm, ambil ambil dulu. Eh, ambil ambil dulu. Oke, okay, bakar bakar, bakar batu. Hmm ini bisa gue taruh sini ah seperti itu kita cek lagi ya bisa dibawa semuanya langsung tara Eh, aluminium bisa taruh sini koper koper sih ini kita butuhin sekarang terus ini sisanya iron ya oke sekarang kita udah punya banyak tempat <laughs> Uh, dan seperti yang tadi gue bilang ya guys, kita mau bikin uh, apa tempat pengambilan minyak ya, bisa dibilang kilang minyak, clay soil mineral. Nah oil extractor, nah ini perlu power ya. Ternyata ya oil extractor, waduh, gimana ya? Gue udah mesti main kelistrikan dong kalau kayak gitu ya. Hmm, coba kita lihat dulu ya guys, kelistrikan power. Ah, ini dia. Ada gas generator. Generate 350 power. Teknologi required is only available for purchase from trader. Waduh. Technot ah, of ini wind turbine. Oh, uh, butuh cobalt Waduh, aluminiumnya butuh 10, cuy. Aluminium. Ini kita aluminium baru segini ya. Coba Cek lagi aluminium, oh iya yeah. ngepas, guys, buat bikin kincir angin. Bentar-bentar, eh, kita cek lagi tadi. Power, power ya, yeah. wall switch, electrical, advanced battery, ada battery storage. Oh gitu ya? Yeah. Oke, okay. berarti yang harus kita lakukan pertama adalah bikin solar panel atau wind turbine nih tergantung kondisi angin sih Kobal, ini aluminiumnya 5 ini 10 kita bisa bikin dua solar panel kalau pakai ginian doang koper sih mestinya kita punya banyak ya hmm. ntar gua naik dulu ke atas nah nanti kita bikinnya di sini nih kita kasih dua solar panel ada ke sana biar kita bisa pamer gitu ya kalau rumah kita punya solar panel nantinya Mm -hmm. Oke lah kalau begitu kita unlock dulu kali ya teknologi kita lihat mana fridge. Nah ini dia solar panel. Oke lah kita learn langsung placeable power solar panel. Gak gede ya, ternyata kecil kecil ternyata. Hmm. Karena gue pengen pamerin, kita punya solar panel. Jadi, gue taruh di sini aja deh. Oke, satu sini dua. Oke, jadi ada, -ada dua di sini: first thing first, iron. ainget. kita ambil dulu iron. I kita satu. Sampai sepuluh, oke. ya kita udah mulai main kelistrikan nih kalau kayak gini aluminium, copper ya aluminiumnya mesti gua jadiin dulu nggak sih ini udah pada jadi oke okay, good job mau nggak mau nih kita bikin dulu aluminium boleh terus copper ya masih ada copper lagi nggak sih kita oke okay, nggak apa-apa segini dulu bakar dulu Nah, kayak gitu. Oke. Gue masih naik lagi ke atas. Jadi kita butuh kobalt. Kobaltnya 4. Ini apa nih? Kobalt kan ya? 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ambil 8. Sambil nunggu mateng ya guys Kita taruh apa yang bisa ditaruh duluan Nah kayak gitu dong Oke okay, berikutnya teknologi yang gue pengen bikin adalah si baterainya ya Coba Placeable power Nah ini dia Battery storage Coba kita cari bateri Bateri Oil pump No bateri Bateri Mana sih kok gak ada Dih yang bener nih Ah, ini dia solar solar battery teknologi learn. Oke. Okay. Kita lihat lagi. Dia butuh lead, aluminium, copper dan electrical parts. Berarti ini aluminiumnya nih yang bakal jadi PR. Ya. Jadi untuk sementara kita kelistrikannya bakal mengandalkan langsung nih dari solar panel ya. Langsung dari solar panel ini bateri storage sudah bisa, udah kebuka sih sebenarnya. Ini penempatannya harus di dekat sini, enggak sih? Tapi kalau ditaruh di outdoor kayak gitu, cepet rusak enggak sih? Ini biar nggak kena air ya, guys. Gue mungkin akan taruhnya di sini aja. Jadi untuk kelistrikan bakal ada tempatnya nanti di sini. Mungkin okay, di sini bisa kita taruh sampai 3 baterai mungkin. Oke, okay, kita taruh di sini. Dan kita cek dulu. Udah pada mateng belum? Nah, udah pada mateng cuy. Oke. Okay. Kita naik dulu ke atas. Kita jadiin satu dulu. Oke, okay, yang ini. Aluminiumnya masih kurang. Okay. Oke, ambil-ambil. Oke, koper juga ambil-ambil. Nah, udah ada nih kita solar panelnya ya. Oke, ini juga kita bikin. Jadi ada dua buah solar panel. Cuman kita belum ada listriknya nih kalau kayak gini ya. Coba placeable, power. Nah, kita butuh bikin wiring sih sebenarnya. Central hub to all power info and junction boxes. Oke, ini juga kita perlu bikin, berarti wow, butuh banyak barang nih. Kalau kayak gini sih, oke, seperti biasa yang tadi gue bilang, untuk kelistrikan kita taruh di panel ini. Oke, nanti kita akan bikin panelnya di sini juga. Yang jadi masalah adalah kita belum ada bahan-bahannya semua nih Oke, nggak apa-apa Kita store dulu beberapa yang ada aja dulu Oke Yang artinya kita harus bangun satu lagi tempat uh, penambangan ya guys Ini jam berapa? Uh, udah mau jam 11 Berarti besok pagi kita buru-buru langsung ke tempat tambang gitu ya Karena kita harus bikin yang namanya Ini lagi Uh, mineral extractor, jadi kita butuh plank, nail, plank and nail. Oke, terus kita kasih half nail, terus planknya delapan. Oke, ini sampai delapan, enggak lebih malah ya. Oke, cek lagi, terus iron ingetnya delapan belas. Baru naiknya 18 berarti taruh aja dulu di sini. Ini bakal kekuras sih. Ini ada 20 ya. Oke, okay, 6 7. Oke, okay, pokoknya kita ambil aja dulu. Iya. Yeah. <laughs> Males gua ngitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 5 6 2 lagi berarti dua oke seperti itu ya guys oke besi gue taruh sini dulu karena ini udah malam gue kan nggak mungkin ya langsung keluar jadi kita persiapkan yang bisa disiapkan dulu nah ini dia kita punya banyak sekali oh ini kosong ya gue lupa loh kalau ini benar-benar kosong iya bakar semua biar kita punya banyak iron lagi huh malam yang melelahkan kalau menurut gua oke okay, kita drink dulu dan ini ada beberapa item yang mesti kita makan dulu nggak sih apa cepat basi cucumber nah, ini ada nih come on nggak mau sih oke okay. cucumber lagi eat lagi sip sama daging ini kali kok oh, berat banget daging ribs ini oke okay, good job kita kesini ke foods dan kita store juga punya mushroom banyak kita sama perlu beberapa daging lagi Oke. seperti itu kita punya terlalu banyak daging ini masalahnya Oke, taruh taruh dah di sini terlalu banyak makanan juga nggak bagus ini <gif> jadi berat sumpah berat banget bawanya Oke, kita lihat ini udah jam 12 malam yang artinya kita udah mesti tidur nggak sih bentar guys ini suaranya tiba-tiba ada kayak suara kayak gini nih yang artinya kita kedatangan tamu Oke okay, yuk kita naik dulu ke atas close the door Oke okay. ada suara-suara zombie nih lagunya beda soalnya kalau suara zombie Kita perhatikan dulu daerah sekitar kita. Ah kan bener. Oh ada dua, dua zombie. Oke. Okay. Oke. Okay. Oh dari belakang ternyata mereka. Ya bagus deh kalau gitu. Stay dead. Oke. Okay. Oke. Okay. Lama banget matinya. Nih, yeah, ya, mati dia. Ya, yeah, oke, okay, good job. Masih ada lagi, guys. Kita cek dulu. Masih ada lagi, harusnya nih. Bukan bener, ada lagi. Atau gue nggak ngeliat itu sih, suara zombie mati sih. Biasanya kalau kayak gitu yang mengerang kesakitan, oke, okay, good job, nice defense, yang artinya kita harus benerin pertahanan kita malam-malam dong kalau kayak gini, pickaxe ganti ke stone hammer, oh please deh, iya seperti itu, kita ambil beberapa stick, ya, oke, okay. open up, <tuk> <EA. tuk> Oke. oke kita pergi ke daerah sini. Ah, oke. Okay. Ini apa? 5BC pada bawa senjata lo sebenarnya ini. Oke, okay. wow, ketancep banyak. HP-nya lumayan gede. Oke, okay, kita dapat oke, oh, okay, dapat screw ya. Baiklah kalau begitu, kita cek ini perlu diperbaiki. Oh, ini repair juga. Berarti tadi ada yang berusaha ngerusak daerah sini ya. Oke, kelilingin dulu guys. Kelilingin dulu. Jangan sampai ada yang bolong. Oke, aman sih harusnya. Aman guys. Semuanya sudah kita perbaiki kalau gitu. Huh, ada aja ya kerjaan tengah malam Malah ada zombie yang datang menyerang <laughs> Oke okay lah kalau begitu Berarti iron ingetnya udah pada mateng sih harusnya nih Tuh oh, kan bener Punya banyak iron inget lagi kita langsung Sip Berikutnya Bentar ini sticknya kita balikin dulu Karena udah selesai bener-benerin pagernya Oke, okay, kita butuh iron ore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Langsung bakar lagi. Nggak pakai nunggu-nunggu ya. Oh, ini apa nih? Steel alloy. Wow, kita punya steel alloy. Steel alloy. High level item ini. Hmm. Oke, okay, kita boleh taruh sini lah ya. Ada dry brick, ternyata tuh gue punya dry brick ya di situ ya. Oke, okay. dry brick ini ada steel ingot juga wow oke okay lah ternyata kita masih ada beberapa aluminium lagi ini kita simpan ini juga kita simpan dan saatnya kita istirahat ya langsung aja huh. lega sih kalau udah diserang musuh ya guys soalnya mereka nggak bakalan datang dalam waktu dekat oke okay. sip sudah terbangun 1, 2, 3, 4 ya. Kita boleh ambil 4 terus gua perlu ke sini split 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 oke okay. nah ini iron ingot yang kita butuhkan cek lagi di sini hitung lagi ya guys ini 10 14 ini jadi 18 sih ngepas ini semuanya ngepas ini juga plengnya 8 nailnya juga 14 sebenarnya kebanyakan sih nggak apa-apa cek dulu fuelnya masih ada buat bolak balik. Alright, langsung gas lagi ya. Kita harus memperbanyak produksi dari uh, apa barang tambang kita. Karena kita udah bikin kelistrikan pastinya bakal butuh banyak uh, kabel. Nah kabel air sendiri juga kita butuh koper yang banyak. Wow. Tiba-tiba ada banyak sayuran, <laughs> sangat menggoda ya. Kalau kita ketemu sayuran kayak gini, oke okay, gas lagi sambil lihat-lihat suasana di pagi hari yang tidak ada zombie. Nah, udah deh, kita sampai. Nah, kita akan bikin mesin kedua kita ya. Sebelum itu, kita cek dulu daerah sekitar sini, kalau ada musuh kalah jengking, tembak duluan aman sih kayaknya. Oke, okay. berarti kita udah bisa nih untuk bikin secondary mineral extractor. Oke, okay. kita bakal taruhnya di sebelahnya kali ya, di seberangnya. Jadi seakan-akan kita punya dua di sini. Emang eh, punya dua sih. Jadi kayak selamat datang gitu ya, selamat datang gitu. Eh okay. heran inget set 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 set, set. Oke, ayo ingatnya dulu sampai full 18, yoyoy. Yoy. Terus sisanya ambil. Wah, oke okay banget kan? Langsung kasih oil. Hmm. Nah, ini udah nyala belum sih? Oke, okay, udah nyala ya, guys. Nah, berarti kita bisa memproduksi dua kali lipat mineral yang ada di dalam gua ini. Nah, kalau kalian perhatikan di sini kita udah dapat copper lagi, cobalt, small stone, copper, lumayan ini. Oke, kita split satu, masukin sini. Nah, jadi mereka sama-sama full ya, guys. Oke okay banget kalau begitu. Yo, ih, dapat jamur lagi. Jamur lagi. Lumayan sih jamur-jamur ini gratis dan mereka nggak bisa basi, guys. Ya. Bener-bener nggak -bener bisa basi. Waduh, pickaxe gue gue ganti stone hammer lagi. <laughs> jadi nggak bisa buat nambang deh. Ya udah, kita tinggal dulu ya guys. Kita pulang dulu ke rumah. Wait up. Oh, banyak sayur, banyak sayur. Saya jadi bingung. Oke, okay, cucumber kita eat dulu lah. Terus di sini ada kuket fish. Kuket bikin dulu deh yang gue makan. Nah, seperti itu. Lumayan dapat banyak tumbuh-tumbuhan di sini. Ini juga ada jagung. Pumpkin. Oke, okay, pumpkinnya bisa kita bawa ya. Oke, okay, yuk langsung pulang. Yuhu, sudah sampai. Hmm, belok sini parkir dulu Bri. iya hahaha hmm. <laughs> dan inventory kita kosong lagi dah tutup kita dapat seeds di sini langsung taruh lagi dan ini beneran udah bisa dipanen guys wow ini baru mantep ya tanaman kita sudah berbuah lagi dan jangan lupa sampai sini kita taruh dulu nih dapat koper kobalt Copper lagi lumayan lumayan banget oke okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 oke okay, sudah jadi lagi beberapa iron I ingat lagi sip bisa gua taruh sini si dan ini kita kan bisa menghasilkan banyak iron sih sebenarnya untuk sekarang ya udah nggak jadi masalah deh iron ironan nah yang gue pengen bikin sekarang adalah satu lagi nih tempat kayak ginian ya. Hmm. Mungkin penempatannya bakalan agak sulit nggak sih kalau di sini? Hmm, 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 hmm. Atau kita bikin lagi? Kayak gue bikin di sebelah sininya deh. Kita coba ya guys, apakah bisa? placeable others. Kalau percuma kita punya banyak iron tapi kalau kita nggak pake ya mendingan kita langsung pakai kita bikinin alat-alat uh, baru lagi iya nah kayak gitu tuh si pumpkin lupa gua taruh soalnya kadang-kadang dia ngebak nggak kelihatan nah dah taruh dulu dan seperti biasa ini bakal butuh nail dan plank ntar kita bawa nail nggak oh nailnya udah gue balikin oke kita ambil aja dulu nih beberapa plank oke pas A nail okay, good. dan beberapa Aingat dulu nggak pengen terlalu berat jadi kita ambil sebagian-sebagian dulu nah ini sip 8 lagi nggak usah takutan kehabisan I ingat guys kita udah terlalu banyak jadi mendingan kita habis-habisin untuk bikin teknologi yang memudahkan hidup kita. Nah, seperti ini. Yoi, sekarang gua tinggal ngambil oil lagi. Oke, kita bikin empat. tenang aja, nggak masalah. Kita masih punya banyak biofuel. Terlebih nanti kalau kita udah bisa bikin alat itu ya buat bikin oil ya nantinya. Tenang aja. Nah, ini bisa kita ambil semua take all. Kalau taruh di sini, nah seperti itu terus batu-batuan boleh taruh situ Oke, ini ada berapa ini 5 6 7 8 9 10 uh, oh, udah ada 10 ya Oke kita lihat di sini udah pada mateng langsung kita bakar lagi tuh kita udah punya banyak iron inget guys ya ya udah nggak perlu dihemat-hemat lagi sebenarnya Oke taruh di sini wih banyak kan ini juga taruh di sini dan akhirnya kita punya banyak mesin mineral ekstraktor ya guys dan harapannya di next gameplay kita udah bisa bikin uh, kelistrikan ya guys apalagi yang gua butuhkan itu aluminiumnya yang banyak gitu ya jadi kita bisa buat bikin baterai ya soalnya baterainya butuh aluminium 4 ya ntar gua kasih lihat dulu ke kalian aluminiumnya 4 kita baru ada dua terus di sini untuk nggak butuh aluminium ya atau kita jadiin dulu aja yang ini ya oke, okay. koper dan kobalt, oke, okay. koper dan kobalt, sama screw, oke, okay. kita sering dapat screw tapi nggak kepake gitu loh. Ah, oke, okay. alhamdulillah ya. Number of panel langsung kebaca di sini dua, terus power panelnya 40 Number of turbine number of batteries ini yang gue butuhin nih kita harus bikin baterai ya power available nya 80 karena 40 kali 2 ya guys jadi kelistrikan udah jalan sebenarnya ya tapi jangan seneng dulu guys ya cek dulu ini oil extractor butuh 100 tandanya apa kita harus punya satu lagi nih si apa solar generator yang minimal banget ya harus punya satu lagi kita taruh di sini jadi punya 120 power gitu oke guys jadi sampai sini dulu ya untuk gameplay dari the infected kita kali ini saat tadi kita udah ngelut daerah kota besar ya guys dapat dua teknologi page terus juga kita udah bikin banyak mineral extractor dan juga dua solar panel yang ada di atas rumah kita nah kalau kalian penasaran di next gameplay apakah rumah kita akan full listrik di episode depan pastiin kalian nggak kelewatan dengan cara klik tombol subscribe Klik tombol like-nya juga, dan jangan lupa isi kolom komentar di bawah. And I'll see you guys again on the next video, ya. Bye-bye.